boleh, dah isi minyak penuh. Tapi tombol meter ni tetap juga tak penuh. Kereta banyak. Dah pam angin, dah isi minyak. Tak tahu suara saya clear ke tidak. Sekarang dah tutup ni visor. Tadi isi penuh, tapi dia punya tombol tak boleh penuh pula. Isi RM20 tadi penuh. Dia punya tombol ni, pelampung dia mungkin ada masalah. Lama tak right, kekok lah rasanya. Kita nak ke kanan. Sekarang hijau lurus. Kita tunggu hijau ni jadi merah lah. Dapatnya. Harap suara crystal clear. Bahaya U-turn ni. Kekoknya. Traffic light perdana, kita cuba setting baru ni. Tak tahu suara okey ke tidak. Masuk bang. Alright, saya nampak signal abang. Macam tu. Jangan dah signal sekali tu masuk, kelangkah kabut kita. Macam tu okey lah. Ambil masa. Bagi signal dalam 5 saat gitu. Tengok orang boleh lalu ke tidak. Orang bagi lalu ke tidak. Macam tu. Ni traffic light taman pertama, Muhibah. Ke kiri jalan Asam. Banyak kereta, banyak motor. Hati-hati lah. Tengok tombol dia baru nak naik. Tadi tak, ni tak penuh. Mungkin dia punya pelampung ada problem. Hari ni serba Petronas, helmet Petronas, jaket Petronas, isi minyak Petronas, isi angin Petronas, mat Petronas lah rasanya. SMC, sekolah mana? Cina. Sekolah Cina swasta tu. Bomba. Ambulan bagi jalan, bro. Hidup dah traffic light sini ya. Siapa-siapa yang selalu tarik depan ni, hati-hati. Sebab ada berapa accident dah. Sebab tak perasan lampu merah. Main dedah je, ingat tak hidup lagi. Tengok merah. Jadi tak boleh tarik sangat lah depan ni. Sebab traffic light dia dah hidup. Hijau, baru gerak. Traffic light Darvel Bay. Tu gravel base belah kiri. Roundabout Fashar Basikal. Tumpang lalu. Thank you. Time
jam ni, laluan laluan jam, adap jam lah kita. Brek depan, brek pad dah tukar sekali, RM20,000. Nampak gayanya brek pad depan ni nak kena tukar lagi ya. Brek pad belakang ni memang macam tak usik lah. Jarang guna brek belakang. Paling-paling pun dekat traffic light untuk berhenti sekejap, nak rehat tangan, brek kaki. Kalau penggunaan seharian rasanya brek belakang ni jarang sangat. Roundabout menuju ke Ipik. Sebelah kiri ni bandar Ipik. Hati-hati simpang ni tengok. Kereta main keluar ya mbak. R25 ke R15? Go fun, more fun, more fun. Sekarang motor tunduk pun orang buat ni delivery, food delivery. More fun ke, great food ke, yang penting ada income, tak boleh milih. Zaman-zaman susah sekarang bosku. Okay, masuk bosku, masuk. Minta jalan. Saya yang tak dapat jalan. Masuk, good. Itu saya pula minta jalan. Minta jalan bosku. Ada kereta masuk. Okey. Keluar balik. Alright. Ada kereta, teruskan. Terus. Boleh. Ada kereta. Bersedia untuk masuk kiri. Ya, yeah, macam tu. Macam tu. Okey, teruskan. Ada kereta masuk kiri. Macam tu. Ni quick shifter ni kalau dia apa, RPM tinggi baru sedap dia shift. Kalau rendah bawah berapa, bawah 3000 tak sedap lah. Mesti pakai clutch juga. Prap prap pakai clutch. Di atas 3000 atau 4000 tarik main QS, quick shifter baru sedap. Macam ni kan. Pakai clutch je lah. Dia menyentap sikit, kurang rangup. Macam tu. Oh, right waktu petang, waktu mentari nak jatuh, mentari tenggelam. Jam 6 minit petang, kita dalam perjalanan balik. Lubang sana di sini, paksa lah lubang. Ni orang baik kerja ni, kereta banyak. Nak mencelok kereta ni, lebar dia punya handlebar ni. Tak macam NT09 ke NT07 ke. Kadang kena dekat side mirror orang lah, rasa bersalah. Sepanjang pakai tracer ni ada sekali je saya seingat saya yang pernah terlanggar side, apa, handlebar tepi, kena dekat side mirror. Itu pun masa balik dari KK dah sampai lah Datuk. Masa tu penat betul lah, tak berapa nak jaga sangat. Dia punya mata pun tak awas dah, kena dekat side mirror amoy. Tapi saya berhenti lah, undur balik cakap sorry. Dia pun dah okey dia, muka ketat lah. Tapi at least kita bagi sorry lah, tak sengaja. Lagipun side mirror kereta kan dia terlipat ke depan, dia bukannya patah ke apa, dia terlipat yang memang boleh balik semua. Jadi saya sorry, okey lah, nasib amoy tu baik. Lama tak rat lah. Ajalah pusing-pusing sikit. Cik panah-panah enjin, kasih tambah-tambah mileage.
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.